Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta tetap semangat dalam menjalani minggu ini. Speaking of minggu ini, bagaimana Valentine kalian? Apakah kalian ngerayain? Nah, sebagaimana kalian tahu, Valentine dirayakan di berbagai belahan dunia. Dari benua Amerika sampai benua Afrika, dari Eropa sampai Asia, banyak orang merayakan Valentine. Nah, itulah guys, tema vlog kita untuk kali ini. Valentine. Bagaimana kita merayakan Valentine? Nah, di video ini aku berkolaborasi dengan teman-teman aku di berbagai negara. Kayaknya ada 9 negara deh. Nama-nama channel mereka dan link ke video mereka lengkap semuanya ada di description box. Cus lihat ke sana dan kalian akan tahu bagaimana mereka semua merayakan Valentine. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa kalian subscribe dulu ke channel ini buat kalian yang belum, serta tekan tombol like-nya. Jadi kalau kalian nanti nggak suka, udah tekan like-nya duluan, serta komen di bawah bagaimana kalian merayakan Valentine kalian. Nah, ayo kita lanjut ke video kali ini. Buat kalian yang penasaran di mana Greg, pasangan Valentine aku, entah di mana dia sekarang, aku nggak tahu. Tapi dia lagi keluar dan dia nanti akan balik lagi, tentu aja karena ini rumah kita berdua. So, without further ado, inilah cara kami merayakan Valentine. Tararara! Dengan menganggap ini sebagai hari biasa, geng. Ya, kita nggak ngerayain Valentine. Kita anggap ini adalah seperti hari-hari biasanya saja. Nggak ada sama sekali yang spesial. Tapi, buat kalian yang merayakan, aku akan kasih satu resep yang gampang banget buat kalian kasih ke pasangan kalian. Dan nanti pasti gini deh, suka banget. Sebagaimana kalian tahu, Valentine itu identik banget dengan yang namanya coklat. Nah, aku akan bikin yang namanya brownies brittle atau biskuit brownies. Jadi brownies kering gitu, geng. Ini serius gampang banget, jarang banget yang namanya gagal. Jadi kita lihat aja bagaimana aku bikinnya dan bagaimana kalian bisa praktekin di rumah buat kesayangan-kesayangan kalian atau buat ide jualan. Karena seriously, ini gampang banget. Ayo, kita ke dapur. Nah, teman-teman, ini semua bahannya sudah siap. Listnya akan ada di sini. Dan ayo kita mulai masak ya. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. But I'm in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Nah, teman-teman, ini sudah selesai, tinggal tunggu dingin saja biar dia keras.
Dan nanti kalau sudah keras, dia crunchy dan muah, enak banget. Nanti kita akan coba bareng sama Greg kalau dia sudah balik. Oke? Okay? Nah, lihat geng, siapa yang sudah pulang? You're home already. So, it's time for us to try. Sudah waktunya kita coba bikinan kita. Ini yang dipanggang sekitar 25 menit. Dan ini aku panggang sekitar 45 menit, geng. Jadi, karena Greg suka yang lebih kenyal, makanya aku sisakan sedikit buat Greg untuk dicoba yang versi lebih kenyalnya ini. So you start with this, the one that's a bit chewy. No, just like one. Satu aja cukup kan ya, guys ya? That's a bit chewy. Mm-hmm. You like that one? Mm-hmm. And now compare it with this one. Jadi aku minta dia bandingin dengan yang ini. Mm-hmm. Yang ini lebih crunchy. Mm-hmm. You like it both? Mm-hmm. Dia suka dua-duanya. It's crunchy. You like it? Jadi ini cocok banget dipakai buat hadiah Valentine kalau kalian mau kasih sesuatu yang homemade. Homemade is always better as a present, right? Okay. Mm-hmm. Dari hati gitu. Crunchy nih bunyinya. Jadi kalau kalian panggang dan hasilnya belum kering, panggang lagi aja, cek lagi setiap 5 atau 10 menit sampai dianya kering. Nah, kalau kalian tanya kenapa kita nggak rayain Valentine, walaupun buat konten aja, sudah pernah, gengs, videonya ada di sini dan cringy banget. Jadi kita nggak lakuin itu lagi. So, yeah, that's all. Itu aja video kita untuk kali ini. So, Greg, do you like it? Oh yeah. What's not to like? One last question. Did we celebrate Valentine? No, not really. No, not really. Kita nggak rayain. Tuh kan? Nah, segitu aja video kita kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!